Aksi seloran Witan Sulaiman bawa AS Trenshin unggul 2-1. Klub Witan Sulaiman AS Trenshin melangsungkan laga lanjutan Liga Slovakia atau Fortuna Liga dengan menghadapi DAC Dunanska pada Sabtu 27 Agustus pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Pada laga ini Witan Sulaiman kembali tidak dimainkan sebagai starting line up, akan tetapi Witan ada di bangku cadangan. Di babak pertama AS Trenshin tertinggal 1-0. Masuknya Witan Sulaiman di babak kedua memberikan dampak nyata atas AS Trenshin dan berhasil membalikkan kedudukan menjadi 1-2. Di menit ke-78 Witan Sulaiman melakukan solo run, serangan balik cepat, namun sayang striker yang menerima umpan manja Witan gagal memanfaatkan peluang dengan baik. Di sisa laga AS Trenshin terus mencoba menambah gol, namun hingga laga berakhir tidak ada lagi gol tercipta. AS Trenshin sukses mendulang poin penuh dengan kemenangan 2-1.